korban yang meninggal itu 162 sekitar ya. Nah ini yang menjadi perhatian kita. PRDP hari ini dilanjutkan, kita membahas itu. Kejadian yang ada ternyata banyaknya korban karena runtuhan. Runtuhan itu dari rumah-rumah bangunan ini. Nah ini kita harus evaluasi juga bangunannya seperti apa, sehingga rapuh sekali. Begitu ada gempa, gempa langsung roboh gitu atapnya dan menimpa apa yang ada di bawahnya. Ini terjadi banyak korban. Nah kita juga minta, mungkin dalam hal ini mitra kita PUPR meneliti gitu ya, kenapa banyak terjadi korban karena runtuhan, bagaimana konstruksi rumah-rumahnya, bangunannya, sekolah dan sebagainya, itu harus dievaluasi. Jadi sangat rawan sekali, tidak tahan gempa. Nah, ke depan itu harusnya disosialisasikan ke masyarakat, ini loh bangunan yang lumayan bisa menahan gempa, sekian skala Richter gitu ya.